bolongin di sini ya. Ini yang itu lampunya ntar mau dipasang, lampu luminosnya. Saya rencana mau pasang di sini aja. Jadi kayak video sebelumnya dipasang di sini. Karena ini kan bentuknya laser, jadi dia nggak akan silau ya. Kalau yang kemarin itu sebenarnya nggak silau-silau banget karena posisinya diarahin ke bawah. Dan kalau lagi pencahayaan cukup di jalanan itu nggak saya nyalain. Cuman kemarin sempet hampir nabrak ya, karena itu kan dia lampunya, tahu sendiri lah, lampu Satria itu terangnya itu benar-benar seadanya gitu. Terus ditambah kemarin lampu yang warna kuning itu, yang harus itu cocoknya buat fog lamp sih lampu itu. Kalau di NMAX itu cocok tuh, waktu saya pakai di NMAX itu enak banget. Tapi pas dipakai Satria repot saya. Repot banget. Jadi karena pas hujan-hujan udah lampu utamanya redup, ya kan? Terus saya juga nggak mau ganti kelistrikan jadi DC yang di apa namanya, di full wave segala macem. Jadi ya udah, manfaatin yang ada aja, beli lampu tambahan aja, jadi lampu sorot kayak gini. Cuman ini kan kalau lampu yang ini dia ada jauh dekatnya ya. Kalau lampu yang ini tuh ada jauh dekatnya dia, jadi enak lah. Akan sangat membantu lah untuk Satria. Pepayanya udah dimakan belum? Pepayanya makan dulu gih, biar pelutnya enak. Iya kan, anggur dulu dihabisin. Oh, anggurnya belum habis? Belum. Dihabisin dulu, baru iya. Pepayanya dihabisin. Iya, siap. Ya kan. Ini kita rapihin nih bagian sini supaya tetap kelihatannya jos. Walaupun sebenarnya kalau udah lampunya kepasang sih ini ketutup sama lampu. Iya, ini kan ketutup sama lampu ntar. Makanya biar kelihatan rapi aja nih.
ternyata ngemplong ya, jadi begini ya posisinya. Nah, kita rapi dikit. Saya mau nonton berita gak? Boleh? Boleh. Gini ya, kira-kira kayak gini lah. Terang banget sih ini lampunya. Oke. Nah ini. Rencananya nanti begini posisinya, seperti ini. Kemudian lampu yang halogennya tetap dipasang di sini. Nanti begini ya, ada tiga lampu seperti kayak video yang sebelumnya sih, cuman bedanya ini kan lampunya dia laser dan ada jarak pendek dan jauh ya. Nanti jadinya seperti ini kurang lebih. Kemudian nanti nyalanya juga kurang lebih bakal seperti ini. Ini ya, nanti nyalanya kurang lebih seperti inilah. Ini lampu ini ke belakang, dia ada lubang-lubang di belakangnya. Jadi ini masuk sini, kita pasang begini. Ini masih si skema ya, skema pemasangan masih seperti inilah nanti. Kurang lebihnya nanti seperti ini. Jadi ini nanti begini. Nah, ini kurang lebih seperti ini nanti yang dipasang. Karena nanti kan posisi ini tuh sebenarnya di masuk di lubang-lubang itu. Nah, ini untuk gini jadi seperti ini kurang lebih. Ini hanya contoh aja. Ya. Seperti begini. Kita rapikan sekalian sambil masang di motor. Kan ada beberapa bolongan, ini untuk udara apa, udara kipas ya. Masuk sini satu. Balik. Ini sini. Di sini. Ini sini. Thank you.
lurusin dulu supaya dia di tengah-tengah. Lampu ini harus selalu ada, karena kalau siang yang dinyalain kan lampu ini, kalau nggak dinyalain nanti ditilang polisi lagi. Oke. Ya. Sekarang kita bersihin bagian sini, kemudian kita bersihin juga bagian kacanya supaya lebih mengkilat. Ini udah kepasang ya, dan jadi posisinya begini lampunya nanti ya. Nah ini untuk jalur kabelnya ya. Jadi yang nomor 30 yang dari sikring nih, dari sikring kan dia gabungannya ke nomor 86 sama 30 kan, yang tadi dikasih tahu di awal di video yang sebelumnya. Jadi saya masukinnya ke kontak, perbedaannya hanya itu. Jadi dari skema yang pertama, di video pertama, perbedaannya hanya yang dari sikring. Dari sikring itu kan harusnya ke aki positif ya, tapi saya masukin ke kontak supaya kalau ini nggak di on dia juga nggak bisa nyala gitu. Kalau sekarang ini udah di on ya. Ini untuk saklarnya kita nyalakan. Nah, gitu ya. Jadi nyala dia. Nah. Oke. Kita langsung rapihkan ya. Untuk skema pemasangan ada di video sebelumnya ya. Perbedaannya hanya di sikring. Jadi sikring ini yang dari sini yang nomor 86 sama 30, dari sini 86 sama 30 kan digabung masuk ke sikring, ini langsung ke kotak larinya, jadi nggak ke mana, nggak ke aki. Oke, ini udah kepasang ya, udah kepasang semua. Nah ini saklarnya, saya pakai saklar model kayak gini di luar ya, mencetnya tinggal gini aja atas bawah. Saklarnya lewat sini, dan nah ini bentukan untuk jadinya seperti ini ya, nampaknya jadi dia kayak dua mata gitu jadinya ya, mata dua. Oke, nanti malam kita coba cahayanya ya, bentuknya seperti ini. Dia dua biji pakai luminos ya, D2 yang laser, Q2 ya kalau salah ya, dibentuknya begini, dia tetap nyala lampunya. Kalau dinyalain seperti ini nyala, lampu dekat, lampu jauhnya masih nyala juga. Oke. Nah, ini cahayanya. Sekarang kalau lampu yang luminosnya ini terang banget sih. Beuh. Posisinya ya kayak gini.
ternyata cakep banget, asli cakep banget ini. Ini lampu jauhnya ya. Asli ini cakep banget bos, lampu luminos ternyata. Eli. Tuh. Silaunya itu nggak bikin mata perih gitu, mata lawan perih. Ini cakep banget sih asli lampu. Gila terangnya, ajib bos. Terus daya listriknya ini kalau ditambahin, ini karena nggak digas, kalau digas dia normal. Yang penting kiproknya ngisi sih. Gini ya, ini terangnya cakep asli, cakep banget. Ini parah sih, cakep banget. Cakep banget bos, sumpah, nggak pakai bohong. Cakep banget.